Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini saya kedatangan paket, yaitu meja laptop portable. Oke. Lumayan juga panjang ya teman-teman paketnya. Saya akan membukanya teman-teman. Ayo. Oke, kita buka ya teman-teman. Isinya kayak gimana? Wow. Isinya dilapisi dengan bubble wrap teman-teman. Bisa dicek sendiri dan dilihat. Ya, penampilannya teman-teman. Kita buka. Nah, ini tadi ya. Modelnya. Ada ya? Tuh. Gambarnya seperti ini teman-teman. Mereknya Omidi laptop portable T6. Oke. Ini dia posisi-posisi yang bisa digunakan. Posisi di meja bisa, di bawah meja bisa, dan ini posisinya bisa dicek tuh. Teman-teman ya. Terus nih slim banget. Wah, kita dapat apa ini? Oh, kita dapat juga ini tempat mouse kayaknya. Keren, tokonya bagus banget. Dapat hadiahnya. Kita buka dulu. Oke, untuk mouse. Sekarang kita lihat dalamnya teman-teman seperti apa. Oke, ini dia, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Dalam kotaknya apa yang ada ya? Oke, saya rasa sudah tidak ada lagi teman-teman. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata di sini ya. Ini ada bukunya. Buku manualnya teman-teman. Tuh. Ini cara-cara penggunaannya. Terus ini dia tempat mouse-nya. Sangat rapi. Kita cek dulu ya. Apa-apa yang didapat di dalam. Ini. Oke, dapat dia busa teman-teman. Busa karet. Ya, jadi enak dipakai di mouse-nya. Terus ini dia tempat pengunciannya tuh, seperti ini tuh pengunciannya. Terus ini untuk di penyangga laptopnya, 2 biji saya dapat tuh. Oke, simpulin dulu. Nah, inilah dia barang yang utamanya. Oh, ada bautnya juga teman-teman ya. Oke. Nah, ini ada fan-nya teman-teman. Fan. Tuh. Keren kan? Waduh, betul-betul mewah ini teman-teman. Bagus. Nah, luas juga tempatnya. Pokoknya tidak mengecewakan teman-teman. Oke.
ya. Terus kita pasang juga bagaimana cara. Oh, ini dipencet ya teman-teman. Tuh. Nah, ini sudah terkunci nih. Terus ini juga dipencet. Nah, keren kan? Nah, ini juga dipencet ya. Nah, kalau sudah bunyi tak, berarti dia sudah bisa berfungsi. Nah, oke, di ituin aja ya teman-teman. Di apa namanya? Disisihkan saja. Kondisikan bagaimana? Ini bisa diatur-atur. Tuh, pendek, mau panjang bisa. Tuh. Ini juga bisa diatur. Nah. Saya rasa ini sangat kokoh, teman-teman. Tuh. Nah, kan? Nah, ini juga disisihkan aja. Tuh. Sesuaiin aja dengan itunya kakinya. Nah, ini tuh jadi tinggal laptopnya pokok juga tuh. Jadi deh, disesuaikan seleranya masing-masing aja teman-teman. Bagaimana caranya? Nah, laptop yang gini. Tuh, kan? Ih, ada fan-nya di bawah. Tuh. Terus, ini cara pasangnya begini. Tuh. Ini dia, kita pasang di sini. Ini ada tiga pilihan, mau di tengah atau di samping kiri, terserah. Pilih aja mana suka. Ini saya dapat hadiah dari istri aku, Sar. Istri aku tercinta. Dia baik banget sama aku. Dia beliin saya ini sebagai hadiah ulang tahun. Padahal ulang tahun saya masih lama. Lagi 2 minggu. Enggak, 6 hari lagi. Oh, 6 hari lagi katanya. Kadonya sudah datang di luang. Kurang baik aku sobat istri. Iya, baik banget istriku ya. Perlu dicium-cium. Nah, seperti ini gitu. Koko juga teman-teman. Koko banget. Nah, ini deh jadinya. Keren kan? Kuat banget. Terus ini ditaruh di sini nih. Iya, ini lah. Tuh, ininya disimpan ini. Ini lavennya. Bisa dilihat sendiri teman-teman ya. Dia memakai USB. Oke, kita bisa coba dulu ya. Bagaimana bagusnya fan tersebut. Oke, langsung saja kita coba teman-teman ya. Ini apakah berfungsi dengan baik? Oh. Oh, terputar teman-teman. Fan-nya sangat terputar. Tuh. Bagus juga. Untung fan-nya berfungsi dengan baik teman-teman. Nah. Cuma anginnya kita tidak bisa terlalu banyak berharap ya. Karena anginnya begitu. Begitu aja. Tapi
ini meja sangat berfungsi bagus dan fan-nya pun sangat berfungsi. Nah, right. Ini nih jadinya sekarang sudah terpasang semua. Nah, ini buku menurnya ada di sini. Oke, keren kan? Oke teman-teman, kita coba naikkan laptopnya di sini ya. Ini laptop gaming HP. Oh, cocok banget. Oke teman-teman. Keren buat main game juga bisa. Nah, itulah tadi teman-teman ya yang saya perlihatkan unboxing dan cara pemasangannya. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Comment. Tuh. Well. Goodbye. Terima kasih. Assalamualaikum.